Oke, sepedanya sudah jadi. Ini electric bike dari United, tipe Geneva. Ya, modelnya seperti ini. Remnya hidrolistik true. Seperti ini. Hidrolistik true. Lalu shifternya 9 speed dari Shimano Altus. Shimano Altus. Ya. Oke. Frame-nya seperti ini. Penampakannya ya bahannya alloy. Bahannya alloy. Oke, lalu skok depan dari Santur XCM 30. Bannya seperti ini, Kenda ukuran 27,5. Oke. Di sini ada baterainya. Nah, indikator baterainya di sini. Ya. Oke. Kita bahas crank depannya. Ini single 46T. RD-nya Altus. Shimano Altus dari elus sprocketnya 11T sampai 36T ini. Kelihatan 36T. Nih. Kelihatan enggak 36T? Nih. Nah, ini. Ini 32, atasnya 36T. Oke. Lalu kita bahas saddle-nya. Seat post-nya seperti ini. Tempat duduknya juga bagus. Seperti ini. Ada lubangnya. Jadi sirkulasi udara aman di sini ya. Oke. Oke. Ini LCD untuk electric bike-nya, kita coba nyalakan dulu ya. Oke. Nah. Untuk berbagai macam menu kita bisa lihat di sini. Nah, trip-nya berapa, lalu time-nya berapa, nyalanya ini odometer-nya. Lalu ini untuk bantuan level 1, lalu bantuan level 2, bantuan level 3. Nah. Terus ini tombol yang di sini untuk bantu di awal start maupun di pertengahan jalan waktu kita goes. Nah, ini ditekan ke depan sini. Nanti bisa mendorong, ikut mendorong. Nih. Tombol ini fungsinya untuk ikut mendorong saat kita goes. Nah, lalu untuk mengaktifkan lampu depan, ini dapat lampu depan sini. Cara mengaktifkannya, tekan tombol plus agak lama. Set. Nah, sampai indikator lampu ini nyala. Berarti dia nyala juga nih. Untuk mematikannya sekarang tekan plus yang lama lagi. Slek. Nah, dia mati sudah. Lalu untuk indikator rem. Pada saat kita menekan tombol rem, nah,
tanda seru di sini muncul dia. Tuh, muncul. Ya, sama. Kita coba rem kanan juga sama. Ya. Oh, tanda serunya muncul. Ini. Oke, ini kita matikan. Oke. Lalu di sini ada kunci. Kunci ini fungsinya untuk membuka baterai. Nah, baterainya di sini. Cep. Nah, untuk open baterai. Nah, cara ngambilnya gini. Cep. Nah. Nih, baterainya seperti ini penampakannya. Baterai ori dari United.